Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Budi Sen. Wes, kesempatan kali ini kita mau rilisin ini ya. Kantor apa ya sebutannya? Kantor P4 aja ya biar gampang ya. Soalnya kan kantor kita ngedit kantor itu udah hampir versi keempat ya. Jadinya kita sebut aja lah kantor V4. Dan livery-nya ini dari Tony ya. Ntar saya sediain link-nya di deskripsi menuju video dia ya, guys. Di sana juga ada livery sama 3D-nya ya. Oke. Dan untuk file mode saya ini mod sama template ya. Ntar yang mau download saya sediain juga di deskripsi, guys. Dan sebelum kita lanjut review, kita mau jelasin dulu base-nya ini ya, guys, biar enggak salah paham. Base head-nya ini dari Silver Twin. Terus bug-nya ini dari HSD, sasis itu dari Holic. Part ban sama pelek itu dari Holic ya. Terus wheel dop ini dari Adam Pauzan yang diedit sama Brisen. Dan head juga itu diedit sama Brisen. Terus bumper ini dari Bonfire PNG ya. Dan part-part lainnya itu bikinan Budi Sen sendiri, guys. Bikin-bikin part-part kecil lah, guys. Oke lah, ntar kredit lengkapnya saya tulis aja lah di deskripsi, takut saya lupa, guys. Dan buat mod ini bisa jadi dua varian ya, ntar kalian bisa lihat di anim ya. Oke, langsung kita review dulu ya. Kita review livery-nya dulu, guys. Nah, untuk livery-nya ini ceritanya ini bos kayu, guys. Yes. Bos kayu, mantap, mantap. Dan buat strobo ini pakai dua aliran itu ya, aliran yang arahnya itu berbeda. Yang satu tuh yang bawah itu dari tengah ke ujung. Nah, yang atas itu dari ujung ke tengah, guys. Dan saran saya sih kalau mau ngaktifin strobo yang tipe ini tuh, kalian aktifin aja wipernya yang pelan aja ya, yang nomor satu ya. Soalnya ini juga ngaruh ke lampu kanal ya. Ntar kalian bisa lihat lampu kanalnya. Oke, di kacanya itu ada Bismillah sama BRK konsep ya. Oke, langsung kita lanjut ke bagian samping ya. Dan bumpernya ini pakai bumper Jetboost dan juga pakai ini ya, pakai punuk, guys. Dan di punuknya itu ada running tag ya, yang bisa kalian custom di livery. Nah, untuk penampakan di sebelah kiri ini ada tulisan BRK konsep bandar kayu Smart Truck Modification Indonesia. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ada lampu kanal yang ngalir, guys. Ntar ya, saya deketin ya. Kalau malam hari sih jelas banget, guys, karena ini siang jadi kelihatannya agak redup ya. Ada lampu kanal yang itu ya, yang ngalir, guys. Dan buat wheel dop masih sama ya, bisa di custom 3 wheel dop, guys. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya, menggunakan bumper Fortuner. Dan ntar lihat aja ya, ntar kalian lihat aja di animnya, pasti ada yang beda, guys. Ntar kita jadinya ini dua varian, guys. Jadi bisa satu mod bisa jadi dua varian. Ntar kalian lihat aja lah. Mungkin yang udah nonton live streaming pasti tahu sih fitur-fitur apa aja yang ada di kantor ini, guys. Di kantor P4 ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sisi kanan ya. Nah, di sisi kanan juga jelas kan loh strobonya loh. Bukan strobo aja, lampu kanal. Oke, di sini juga ada vektornya Najwa Shihab ya. SD pengawalnya ada safety box katanya, buat tempat penyimpanan gitu, guys, di balik pengamannya ini ya. Soalnya pengamannya tertutup nih. Di kacanya juga udah banyak kata-kata ya, wes boleh
lelah tapi jangan menyerah katanya, never give up. Eh bukan never give up, menyerah apa tuh di bawah tuh? Oke dah, daripada kelamaan review eksterior, kita mau bawa test trip aja langsung ya. Kita langsung bawa test trip guys. Nah sebelum kita test drive, kita cobain dulu anim-animnya ya. Bagi yang belum nonton live streaming pasti belum tahu guys apa aja itu live, apa animnya itu ya. Oke langsung kita review singkat lagi ya anim-animnya ya. Ya seperti biasa anim nomor 2 itu buat nurunin suspensi ya. Nah anim nomor 2 itu buat nurunin suspensi guys. Dan anim nomor 1 nih, nah anim nomor 1 ini beda guys. Dia itu merubah bumper depan, merubah pengaman samping, merubah selebor belakang nih, dan merubah stop lamp belakang ya, sama merubah pelindung nih guys. Pelindungnya jadi enggak boys kayak tadi ya, jadi minimalis gini nih. Kalian bisa bedain ya bedanya pas pakai anim 1 sama enggak. Dan yang spesial itu dari anim nomor 1 tuh, di bumpernya itu ada lampu ini ya, lampu LED ketap kedip guys, merah sama apa, sama biru. Dan buat pengamannya ini bisa di custom warna juga ya, dan ini di custom warna hitam guys. Ntar kalian bisa custom pengaman ininya sama selebor cikrak ya, selebor cikrak sama kepetnya bisa di custom guys. Oke langsung kita tes jalan aja ya, test drive kita buat nyobain suspensinya juga ya. Kita pakai varian boys dulu ya, varian full modif. Dan buat setir ini udah nggak lonjong ya, karena kemarin kan bang setirnya lonjong bang, benerin katanya. Nah alhamdulillah saya udah atur lagi ya, supaya enak banget, enak dilihat lah, enak dilihat, enak diputar guys. Apa tuh enak diputar? Dan mohon maaf sekali ya, buat wiper itu saya nonaktifin ya, karena beralih fungsi ya. Soalnya fitur animnya cuma ada 3 sih, kalau animnya ada 5 saya hidupin dah wiper nih. Sayang nah animnya cuma 3 guys, jadi terbatas ya. Dan saya lupa pakai anim pintu sih, anim pintu itu masih buat pintu ya, sekarang alih fungsi jadi pintu lagi guys. Soalnya kan di kantor ayam kemarin tuh pintunya buat bumper ya, sekarang pintunya itu buat ya buat mestinya buat pintu. Nih anim pintu buat anim pintu ya tetap. Oke kita lanjut test drive aja lah, takut durasinya kelamaan nih. Tapi menurut saya sih ini suspensi termantul sih yang pernah saya bikin. Olengnya itu empuk, ntar boleh kalian rasain lah, ntar kalian coba aja. Enak banget sih ini suspensinya, dijamin pengen oleng terus deh. Dan kita pakai varian yang ini ya, yang stundut katanya. Kalau kata orang-orang sih stundut. Aduh nabrak dong. Pokoknya dipakai varian mana aja enak sih. Nah dan saya lupa nih, buat anim nomor 3 itu buat ngeganti terpal ya guys. Terpalnya itu jadi terpal apa, terpal segitiga. Untuk mengganti varian terpal ya, dari terpal kotak menjadi terpal segitiga. Jadi kalian gak usah custom livery lagi guys. Ah pengen pakai terpal segitiga, ah custom dulu ah, ganti yang kotaknya, nggak usah ya. Kalian tinggal pakai anim nomor 3 aja guys. Oke lah mungkin sekian aja ya untuk share mod busit kali ini. Dan bagi yang mau apa review modnya, arahin ya linknya ke video ini. Dan saya sangat berharap banget guys, buat yang suka share
password di komentar. Harap udah ya, jangan dilanjutin lagi guys. Capek saya guys ngehapus-ngehapus yang share password. Soalnya apa ya, secara tidak langsung dia tuh tidak menghargai guys. Ya intinya sih jangan share password lah di video atau di komentar lah. Dan bagi yang mau liverinya, ntar saya arahin ke channelnya Tony ya, sama 3D. Di situ udah ada 3D livery juga guys. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.